Halo Dan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kulir, Ciledug. Sekarang sama Romi Gensus. Bos Boy. Terima kasih. Iya. Yeah. Sekarang saya datang sama rombongan dari Patroli Kota Jakarta Timur. Iya. Yeah. Sama Romi Gensus kita lagi lagi makan ini nih. Buka bersama. Enggak tahu saya belum ke buber itu enggak punya enggak bisa juga 8 minggu ini tutup. 8 minggu ini tutup udah kacau kita ini. Semua produk mati semua. Gimana lagi kita kan lockdown. Lockdown. Paksa kita mau makan ke Pak Rubi ini. Habis nyata kita ini. Peluru habis dari tempat kaki di tempat juga. Gimana tanggapan saya tentang lockdown ini sangat bagus, Pak. Bagus, karena ya untuk mencegah pemutus mata rantai dari penyebaran COVID-19, Pak. Saya sangat setuju dengan pemerintah yang lockdown, yang menutup semua penerbangan, menutup tol, menutup memutar balikan para pemudik. Saya sangat setuju, Pak. Supaya rapi juga kita di sini ya. Iya. Kampung semua. Kalau pulang kan bisa menularkan penyakit di mana orang kampung, Pak. Kasian juga kita. Ya. Sekarang saya setuju dengan pemerintah dengan lockdown untuk para pemudik jangan diundur dulu. Bukan nggak boleh sih diundur. Diundur. Nanti kita tuh supaya bertahan diri. Ini udah 8 minggu kita bertahan diri ini. Sama, Pak. Saya juga udah 8 minggu, Pak. Tapi kan Abang Robi kan masih jual masker. Masker yang masih dijual. Kayak mana Robi ngale? Kayak mana dia ngale? Mantap itu. Lanja, kambing kerajaan. Kambing di lanjaan, aku cap timun, aku cap pisang. Ini nih, saya lagi berada di Ciledug di tempat kontrakan Robi. Ya. Tadi habis berbuka makan bersama sama keluarga Robi yang baru. Mudah-mudahan Pak Robi ini dapat punya anak yang soleh. Amin. Dimudahkan rezekinya ke depannya. Lebih banyak lagi orang habis corona ini banyak lagi orang manggil Robi lagi. Amin ya Allah. Karena Robi udah diceritakan nyanyi baru belum? Oh, ada nyanyi. Dikejar King Kong. Iya. Nanti habis corona ini kita keluarkan nyanyi ya. Iya, belum bikin video nah, itu sama-sama saya di K-pop. Iya. Semuanya bagaimana itu? Baben, apa kabar Baben? Baben, bagaimana? Baben Lipa. Ijo Tantoso. Iya, satu-satu ya. Bandi Urami. Satu-satu ya, Rusan Ambo. Maben, sehat Maben. Akan kini kok Ambo lagi sama keluarga. Lagi berada di tempat Robi Gensus. Lagi berbuka bersama. Yo. Kini kok udah pan. Dapat lipa channel. Sama Almen Atat. Almen Atat. Yeah. Itu Keke Takao. Jangan lupa tekan loncengnya. Subscribe ya. Ini kalau banyak orang yang subscribe kita, ini kita akan bisa banyak lebih banyak. Saya mau nanya kenapa enggak pernah upload apapun BJ Belalan ini? Apa kendalanya? Nanti kita keluarkan. Ini masalahnya sekarang kita Corona dulu. Lockdown. Kalau sekarang itu saya enggak mau membahas ini dulu. Nanti kalau udah selesai corona nanti baru saya bahas semua. Sampai dari bawah sampai ke atas saya bahas. Sampai akar-akarnya. Iya, sampai ke mana? Sampai ke langit sekejar dia. Iya. Enggak usah dia takut. Iya. Saya enggak pernah takut. Iya. Dan kita diam ini bukan kita takut. Iya, karena lockdown. Udah 8 minggu enggak buka. Iya, 8 minggu. Bukan kita diam, bukan kita takut, bukan. Sekarang lockdown aja. Nanti kalau udah enggak ke mana, kalau orang betul-betul ini terganggu ini dari konten YouTube saya terganggu terjadi ada persoalan sedikit. Tapi harus diselesaikan semuanya. Rembetannya banyak. Rembetannya. Iya, nanti kita melihatkan ini bukan kita enggak mau masuk satu hari satu konten. Karena lockdown inilah 8 minggu kita tutup. Jadi bagaimana pendapat Bang BJ Pelala kalau lockdown ini setuju enggak kira-kira? Kalau lockdown ini kemana setuju enggak setuju, disetuju. Kita kan sama kena semua. Kena semua ya. Kalau saya aja kena sendiri, baru saya. Iya. Tapi karena kita kena semua, sama lockdown semua, biarpun teman-teman kita pedagang dari acara bajar, biarpun di lapangan, biar di Tanah Abang, biarpun di Tanah Green City, biarpun di Cipulir ini, terpaksa kita bertahan di diri supaya kita bisa menunaikan ibadah untuk bulan puasa Ramadan ini supaya dapat berkahnya lebih baik lagi. Amin. Itu aja, kita yang penting kita semangat terus. Semangat itu jangan mundur. Jangan terlalu banyak pikiran.
karena pikiran itu membuat kita penyakit. Kalau saya udah 8 minggu aja enggak mau pikirkan aja duit masuk. Santai saja. Santai saja saya ini. Enggak ada sampai pikirin. Itu barang gagal panen aja saya tuh 4 gudang gagal panen. Sudah di kotak-kotakin itu gagal panen, mau dikirim ke Kalimantan, mau dikirim ke Singapura, Malaysia, gagal panen semuanya itu. Tapi karena apa? Karena lockdown. Makanya saya enggak bisa ngapa-ngapain. Cukup sekian dulu karena saya bincang-bincang sama Ruby ini, sama keluarganya di sini nih. Kadang ini ada Permak Kumbang, ada ini Andis Kumbang itu samping. Oh, lihat Mamang, Bo, Mang. Andis Kumbang. Itu istri Ruby Gensos itu sebelah. Ayu Amanda. Halo. Sama mamanya. Enggak jebak, enggak apa-apa sedikit. Karena pada malam hari ini siapa? Ini istri saya. Oh, istri siapa? Saya yang tercinta. Wah, istri saya ini sekarang gulanya sering naik. Gulanya terlalu turun. Semenjak kalau gani makin manis istri Jebel. Ya, enggak, ini gulanya lagi turun nih. Gulanya lagi turun. Lagi turun. Iya. Kalau corona ini lah gulanya turun. Kemarin gulanya naik. Sekarang karena corona dia dikurung, gulanya turun. Kalau sering jalan dia nih gulanya naik nih. Iya enggak? Bukan Ropi aja yang bisa. Iya. Apa sih? Oke, teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.